airnya minum ya. Udah bisa ngelarapan lo kayak. Udah. Tadi ngapa sih? Kagak tahu lu tadi melet-melet gimana sih dia lu jelasin, Din. Balik lo. Cepetan balik sekarang. Cepetan. Wah, benar-benar lu ya. Sambar beledek kagak tahu aturan. Lu udah ngerjain bini gua, lu kerjain pakai apaan itu? Gua bulu-bulu gagak segala macam. Lu berani iya, rumah gua. Lu beraninya main belakang. Kalau berani hadepin gue, jangan pakai dukun-dukunan lu, pakai guna-gunain gue segala lu. Apa urusan lu? Gua datang ke sini mau ngambil anak gua. Tahu enggak lu? Nyanyain mau pulang. Udah cepetan, kenapa sih? Pulang. Mbak, Pontin, jangan dibawa paksa begitu, Hanum. Kekasian, itu anak empok kok dipaksa suruh ngedungguin anak. Kan gak boleh tuh, Mbak, berbahaya. Aduh, lu siapa sih? Kerjaan lu tuh kayaknya ngusulin orang terus. Hei, ngapain sih lu? Ada kerjaan aja lu. Udah cepetan pulang. Udah cepetan pulang, kenapa sih? Ih, lu anak gue. Ih, udah. Babe sekarang urusinnya ya, tetap tenang aja. Namanya harus digugurin, dia gak mau tahu. Iya. Lepasin Ayi. Ayi gak mau gugurinnya. Ayi pokoknya gak mau. Lu ya. Mpok Entin sadar, Mpok. Bagaimanapun, Hanum anak Mpok. Jangan sampai Mpok ngorbanin lagi. Kasihan, Pan. Nanti Mpok Entin akan nyesel. Eh, denger ya. Justru gue bakalan nyesel kalau gue gak gugurin kandungan anak gue. Lo tahu kenapa? Karena gue bakalan gak jadi orang kaya. Gue bakal gak dapet duit. Ngerti kagak lo? Jin. Aduh, nyah sakitnya. Nyah sakit perut ayah. Bodoh amat. Kita mesti segera bawa ke bidan, Po. Ayo. Enggak usah dibawa ke bidan, ngerti? Astagfirullahaladzim. Nanti keburu beranak di jalan. Ini demi keselamatan Hanum. Sakitnya. Hanum, ayo, kamu pasti bisa dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu kempes perutnya, Bu?
Bidan, anaknya mana? Bu, Hanum sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal? Hanum! Hanum! Hanum bangun! Eh, bangun! Lo jangan meninggal dulu. Eh, lo belum bikin gua kaya. Eh, lo masih harus jualan. Hanum! Masih ada ya, anaknya meninggal, ibunya masih mikirin harta. Eh, ini bukan urusan lo. Ngerti gak lo? Ini anak gua, ini hidup gua, ini urusan gua. Lo gak usah ikut campur. Duit gua, duit, emas gua di rumah, jangan-jangan hilang kayak kehamilan Hanum. Gua harus balik, gua harus amanin. Awas. Bu Bidan, Aye kasih tahu warga dulu ya kalau si Hanum meninggal, biar sesegera diurus jenazahnya. Iya. Nyai, Hanum meninggal, tetapi anehnya kenapa kok perutnya tiba-tiba kempes, terus kandungannya hilang begitu saja, Nyai. Begitulah kalau buat perjanjian dengan makhluk gaib, meninggalnya pasti dengan cara yang tidak wajar. Astagfirullahaladzim. Gue, duit gue. Masih ada mas gue, masih ada duit gue. Gue pikir udah gak ada, Mas gua, duit gua, kenapa berubah jadi kayak beginian? Kenapa semua hilang? Kenapa? Enggak. Kembaliin mas gua. Kembaliin duit gua. Ini semua gara-gara lo. Gara-gara lo, gua kehilangan semuanya. Kembali. Duit gua, mas gua. Gua kehilangan anak gua gara-gara lo. Kembali. Ibu, jika perjanjian sudah disepakati, ibu tidak bisa mundur lagi. Artinya, apapun yang berharga dan berarti di dalam hidup ibu harus direlakan. Gue yang bakal diambil sekarang.
Gua gak mau. Gua gak mau. Sekarang gua harus nemuin kuburan Mbak Gagak. Gua mau ngebatalin persyaratan itu. Gua harus ngebatalin persyaratan itu. Harus. 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 Perutnya masih kempes. Tadi datang ke rumah Cang Sabeni, udah gede kayak mau lahiran. Makanya jangan cari harta dari jin, ntar matinya kayak gini. Serem, gak mau gue. Gue mana pernah ngarepin harta dari jin. Gue mah ngarepin harta, gaji hansip aja udah cukup. Cukup puas. Cukup memprihatinkan. Iya, denger-dengar Hanum hamilnya dihamilin sama jin. Ngajar lo. Makanya begitu dia meninggal, kandungannya langsung diambil sama jin. Kasian banget ya Hanum. Kasian Hanum. Udah meninggal, tapi masih jadi bahan omongan warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua. Sihir adalah perbuatan perjanjian antara manusia dengan setan yang sangat berbahaya. Sihir bisa membuat seseorang terbunuh. Nas syariat sangat mengancam perbuatan itu. Seperti firman Allah dalam surat Thoha ayat 69. Artinya, dari manapun datangnya penyihir-penyihir itu tidak akan beruntung.